daun ini berbentuk pita, teman-teman, memanjang, lalu di ujungnya tuh runcing, dan memiliki bunga berwarna putih, agak kekuningan, teman-teman. Salam sehat. Selamat datang di Dr. Ferry TV. Bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini, teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana ya, saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe channel ini. Terima kasih. It's clear to see from up here, the world seems small. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Teman-teman tahu daun suji? Saya yakin teman-teman tahu daun suji, apalagi ibu-ibu ya. Pada umumnya, daun suji digunakan untuk pewarna makanan, teman-teman. Misalnya untuk sebagai pewarna pada pembuatan kue klepon, dadar gulung, dan lain-lain. Daun ini berbentuk pita, teman-teman, memanjang, lalu di ujungnya tuh runcing, dan memiliki bunga berwarna putih, agak kekuningan, teman-teman. Memiliki nama ilmiah Dracaena angustifolia, daun suji mengandung vitamin C dan berbagai senyawa antioksidan yang penting, teman-teman, seperti tanin, flavonoid, alkaloid, dan saponin. Berdasarkan kandungan nutrisi tersebut atau nutrisi yang terkandung dalam daun suji, maka daun suji memiliki manfaat yang baik sekali untuk kesehatan, teman-teman. Apa saja manfaat daun suji untuk kesehatan kita? Yang pertama, dapat menurunkan kadar kolesterol darah, teman-teman. Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan terjadinya pembentukan plak. Ingat, teman-teman, plak itu sangat berbahaya. Pembentukan plak pada pembuluh darah dapat menimbulkan resiko terjadinya penyakit jantung sampai penyakit stroke, teman-teman. Jadi harus diperhatikan kadar kolesterol kita itu. Kandungan beberapa zat aktif dalam daun suji mempunyai peranan dalam menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL atau low density lipoprotein dan trigliserid, teman-teman. Caranya, siapkan beberapa lembar daun suji, dibersihkan. Rebus daun suji dengan menggunakan 2 gelas air sampai mendidih hingga menyisakan setengahnya atau 1 gelas air. Lalu tambahkan madu secukupnya. Tunggu sampai hangat, siap diminum 3 kali dalam sehari, teman-teman. Lalu manfaat berikutnya dari daun suji dapat mencegah dispinore, teman-teman. Dispinore adalah rasa sakit atau nyeri yang pada umumnya muncul ketika sedang mengalami haid atau menstruasi, terutama pada wanita ya, teman-teman ya. Penyebab dispinore adalah akibat meningkatnya hormon prostaglandin yang merangsang kontraksi rahim. Sehingga dengan meningkatnya kontraksi rahim yang lebih kuat akan menimbulkan rasa sakit atau nyeri, teman-teman. Kandungan zat antioksidan dalam daun suji yaitu saponin dapat berfungsi atau berperan atau dipercaya meredakan rasa sakit yang muncul akibat terjadinya dismenore, teman-teman. Caranya, siapkan beberapa lembar daun suji, teman-teman, lalu dibersihkan. Rebus daun suji yang telah dibersihkan tersebut dengan menggunakan 2 gelas air hingga mendidih sampai menyisakan 1 gelas air. Lalu tambahkan madu secukupnya, diaduk, teman-teman, tunggu sampai hangat, lalu siap diminum 1-2 kali dalam sehari. Lalu manfaat berikutnya dari daun suji,
mengatasi gangguan pernafasan. Gejala yang biasanya muncul pada gangguan pernafasan adalah batuk, teman-teman. Lalu sesak nafas, gatal di tenggorokan, dan bahkan sakit dan nyeri di tenggorokan pada saat menelan, teman-teman. Kandungan beberapa zat aktif dalam daun suji dipercaya mampu mencegah timbulnya gejala pada saluran pernafasan, yang dengan cara bersifat sebagai antibiotik, teman-teman, yaitu mematikan bakteri penyebab penyakit pernafasan seperti bakteri Streptococcus pneumonia, teman-teman. Caranya, siapkan beberapa lembar daun suji, lalu dibersihkan, teman-teman, atau 20 gram daun suji, ya, teman-teman. Bersihkan, lalu rebus dengan menggunakan 2 gelas air sampai mendidih, hingga menyisakan 1 gelas air. Tunggu sampai hangat, boleh tambahkan madu, siap diminum 1-2 kali dalam sehari. Lalu manfaat berikutnya dari daun suji, nah ini penting, teman-teman, ya, meningkatkan imunitas tubuh. Kenapa saya katakan penting? Karena kita tahu di masa seperti sekarang ini, meningkatkan imunitas tubuh merupakan suatu keharusan. Karena kita tahu Indonesia sedang masuk dalam gelombang ketiga COVID-19 dengan munculnya varian baru Omicron yang lebih mudah menular, teman-teman. Jadi meningkatkan imunitas tubuh merupakan suatu keharusan. Flavonoid yang terkandung dalam daun suji mempunyai peranan dalam meningkatkan kinerja sel-sel imun sehingga dapat melawan proses infeksi yang terjadi dalam tubuh serta menghasilkan antibodi yang optimal sehingga sistem imunitas dalam tubuh kita akan semakin baik, teman-teman. Caranya, siapkan beberapa lembar daun suji, teman-teman, lalu dibersihkan. Rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih hingga menyisakan 1 gelas air. Lalu tambahkan madu secukupnya. Tunggu sampai hangat, siap diminum 1-2 kali dalam sehari. Lalu manfaat berikutnya dari daun suji untuk mengatasi disentri, teman-teman. Disentri adalah suatu kondisi infeksi pada usus, teman-teman, ya, dengan gejala diare pastinya, lalu disertai dengan keluarnya darah, bercak-bercak darah atau lendir, teman-teman. Kandungan zat aktif yang terdapat dalam daun suji seperti tanin dan flavonoid mempunyai peranan sebagai antibakteri sehingga dapat mengurangi atau mengobati gejala disentri, teman-teman. Caranya, siapkan beberapa lembar daun suji, teman-teman, ya, lalu dibersihkan dengan menggunakan air, rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih hingga menyisakan 1 gelas, teman-teman. Tambahkan madu secukupnya, ya. Tunggu sampai hangat, diaduk, siap diminum 1-2 kali sehari, teman-teman. Jadi, daun suji tidak hanya digunakan sebagai pewarna makanan, teman-teman. Daun suji ternyata memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Bahkan saya boleh katakan manfaat yang luar biasa, teman-teman. Jadi, saya berharap informasi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya, teman-teman, ya. Lalu bantu saya kembangkan channel ini, karena saya mempunyai kerinduan channel ini bisa untuk menolong banyak orang, teman-teman. Channel yang cukup sederhana ini, dengan kesederhanaannya saya hadir, bisa untuk bermanfaat banyak orang, untuk menolong dan membantu banyak orang, teman-teman. Hanya dengan menekan tombol subscribe, sehingga teman-teman boleh bergabung di komunitas Dokter TV, sharing, request, bertanya. Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, teman-teman, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Setelah tonton, share teman-teman sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita boleh menonton video ini dan memetik manfaatnya setelah mereka menonton video ini. Terima kasih, ya, teman-teman. Tetap setia tonton terus Dokter Ferry TV, karena di channel ini teman-teman bisa mendapatkan informasi kesehatan yang banyak dan beragam, teman-teman. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam sehat. You
kok.